Aku Cindy, aku mau cerita tentang ibuku. Ini ibuku, namanya Tri Indrawati. Ibuku menikah ketika umurnya 15 tahun, sedangkan ayahku berumur 17 tahun. Mama dulu nikah di usia berapa? 15. Berarti masih muda ya? Iya. Terus waktu itu Mama dipaksa atau Anda sama Mbak? Iya, dipaksa sama Mbaknya tuh. Apa Mama ada nolak buat ngebatalin pernikahannya atau apa? Ya dulu batalkan sama saya, saking ada gimana Bapak itu yang mesra. Makasih ya sama Bapaknya, Pak. Pas setelah menikah Mama ada pernah tengkar sama Bapak? Ya bertengkar. Yang bertengkar. Kenapa, Ma? Itu terpaksa itu. Si belum dewasa. Oh. Ini foto keluargaku. Ada ayah dan ibu. Ketika itu aku masih kecil. Ini foto kakak pertamaku dan keluarganya. Dan yang ini foto kakak keduaku. Mbak tidak pernah kan dipaksa nikah muda sama Mama? Tidak. Nikahnya umur berapa? Terus, Mbak nikahnya waktu umur berapa? 21. Setelah nikah, apa hubungannya tuh? Saya tetap harmonis, tidak pernah tengkar. Tidak, kadang kalau aku ya tengkar, tetapi tidak. Karena kita sama-sama dewasa sudah. Ya berarti kalau nikah muda tuh kebanyakan emosinya tuh tidak terkontrol ya, iya. Ini foto ayah. Ayahku sudah meninggal setahun yang lalu. Ketika itu aku masih berumur 15 tahun. Ini kursi kesukaan ayahku. Beliau biasa membaca koran di tempat itu. Sedangkan yang ini adalah burung peliharaan ayahku yang selalu aku jaga. Setelah ayahku meninggal, ibulah yang menjadi tulang punggung keluarga untuk membiayaiku sekolah. Kalau waktunya pulang-pulang ya. Iya. Beliau berkata, ibu tidak mau nasibmu sama seperti ibu. Ma, harapannya Mama ke aku apa? Ya Cindy sekolah dulu. Nanti kalau sudah sekolah, Cindy baru cari kerja, biar punya suami yang baik, kamu biar tidak jadi seperti saya. Ya. Aku berharap semoga tidak ada lagi orang yang memaksakan anaknya untuk menikah dini, dan aku juga berharap semoga tidak ada lagi tradisi yang mengharuskan anaknya untuk menikah muda. Usia kita seharusnya duduk di kursi sekolah, bukan di kursi pelaminan.